Terus rekeningnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan ini kami kembali bisa turun ke lapangan dan pada malam ini kita mendapatkan 68 botol minuman keras di Kampung Lewosari, Kecamatan Bungur Sari. Dan ini posisinya berdekatan dengan Pondok Pesantren Darul Muta'alimin. Ini sangat mengiris hati kita semua bahwa mereka, para penjual miras, para perusak moral dan mental generasi muda ini begitu menyebar di kota Tasikmalaya. Dan ini mudah-mudahan menjadi cambuk bagi para pemegang kebijakan untuk benar-benar serius menangani permasalahan penyakit masyarakat ini. Dan kami dari atas nama Ormas Islam, Al-Mumtaz dan para santri akan terus bergerak dan tidak akan pernah berhenti sampai gerakan ataupun penyakit masyarakat ini terminimalisir di Kota Tasikmalaya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.